Yep, hari ini kita mau pasang GUB plus 11 ya, sama dudukan dari GUB pakai kunci 14. Ini dia penampakannya GUB plus 11. Yang kita dapat apa aja nih? Ada kunci L, bantalan. Ini dia ya, ada bantalan 2 buah, ada yang tipis, ada yang tebal. Dan ini GUB nih. Bracket dudukan buat di spion ya. Dan ini ada buku petunjuk buat pemasangan GUB. Yap, kita pasang dulu bantalannya ya. Bantalannya ada 2, ada yang tipis dan yang tebal. Kita pasang dulu bracketnya ke spion. Kita kencangin, lalu kita paskan di mana posisi yang kita suka nih, yang menurut kita sudah lurus. Dan kita tes dulu ya kekencangannya. Yap, kita pasang GUB plus 11 nya ya. Pemasangan mudah, cuma satu baut ya. Bautnya pun pakai kunci L. Kunci L nya sudah kita dapat ya dari bonus pembelian GUB plus 11 nya ini, kunci L nya ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buat bawa ke bengkel, kita bisa pasang sendiri di rumah. Buat teman-teman, silahkan pilih posisi dulu, mau yang tinggi apa yang ke bawah. Nanti sesudah itu baru kita kencangin buat di dudukannya. Ini saya pilih yang untuk di bawah ya. Sekarang kita pasang HP. Kita lihat, kita putar-putar mode landscape, portrait. Oke, buat teman-teman yang berminat bisa cek di keranjang kuning yang ada di kiri bawah ya.